Tular sebuah rakaman CCTV memaparkan tindakan dua orang wanita yang dilihat dengan bersahaja mengambil empat botol minyak pelincir motosikal. Suspek dikatakan hanya membayar sebotol sahaja, manakala baki tiga botol lagi telah dicuri. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, kedua-dua suspek bagaikan sudah terbiasa melakukan perbuatan tersebut. Kejadian dilaporkan berlaku di sebuah stesen minyak di sekitar Taman Selasih Kulim Kedah. Ketika ini, salah seorang suspek membawa sebotol minyak, konon untuk bertanyakan sesuatu, kepada pekerja yang berada di kaunter. Tujuannya hanyalah mahu mengalihkan perhatian, sementara seorang lagi suspek mula mencuri.